Di mana pun kedudukan kita pada saat ini, pada titik jatuh atau pada titik bangun. Sebenarnya kehidupan kita menyambung daripada satu titik ke satu titik. Betul atau tidak? Masya Allah. Kalau kita boleh lukiskan, ini ibarat sajalah ya. Ini kita lahir, kemudian kita akan mati. Titik ni ibarat hari-hari yang kita lalui ataupun minit ataupun saat yang kita lalui. Daripada start kita lahir, kita sedang menyambung daripada titik ke titik, titik ke titik, titik ke titik. Agak-agak kita berada di mana sekarang? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Ke kita kat sini dah ni? Dah dekat dengan titik kematian? Allah merahsiakan kematian kita. Dulu kelahiran kita pun jadi rahsia. Ibu ayah kita pun tak tahu yang mereka tu bakal bercinta, mereka bakal mendirikan rumah tangga. Rupanya itulah jodoh mereka. Kemudian kita berada di alam, daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim, kemudian kita lahir. Subhanallah, titik-titik ni saling bergilir. Kadang titik bahagia, kadang titik derita, kadang titik sakit, kadang titik sehat, kadang titik cukup, kadang tak cukup. Semuanya ada. Semuanya ada. Pasti kita lalui semua. Tak ada manusia yang bahagia, 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 bahagia. Tidak. Masya Allah. Dua sebab. Dua sebab utama manusia berjaya menempuh setiap titik kehidupan ini. Iaitu manusia yang mempunyai dua sifat. Manusia yang berjaya menempuh setiap titik tu, sama ada saat diberikan nikmat ataupun saat diberikan ujian. Iaitu pertama, mereka yang sabar, dan yang kedua, mereka yang syukur. Kehidupan ni kita perlu berada di antara dua ni saja. Tak sabar syukur, tak syukur sabar. Jangan duduk di tengah-tengah. Syukur tak, sabar tak. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebaiknya apabila kita mampu ucap syukur dalam keadaan sebenarnya kita sedang ada ujian dan masalah, dalam keadaan kita sedang menanggung beban sedih, kecewa dan sebagainya. Tapi bila ada orang tanya khabar, apa khabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Kan kita hidup ini hanyalah kita tidak boleh menentukan takdir, tetapi kita menguruskan takdir Allah. Kita hanya mampu menguruskan takdir Allah. Cuba fahami ayat ini. Kita tidak boleh menentukan takdir hidup kita. Apatah lagi nak menentukan takdir anak kita, menentukan takdir suami kita, isteri kita, menentukan takdir pemerintahan negara Malaysia ini. Subhanallah. Yang kita boleh lakukan adalah tadbir takdir Allah. Tadbir urus, menguruskan takdir Allah. Menguruskan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadbirlah, mentadbir yang kita sebut. Siapakah yang akan mentadbir negara Malaysia ni? Menguruskan negara Malaysia. Bila terjadinya suatu takdir, maka kita nak hadapi dengan sabar ataupun syukur. Sabar ataupun syukur. Jangan duduk tengah-tengah. Orang yang paling tidak bahagia yang duduk tengah-tengah tu, dia bukan seorang yang syukur. Maka orang yang tidak bersyukur, Allah sebut apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat. Ini janji Allah, bukan janji manusia, bukan janji bos. Kalau bos, bos boleh janji. Kalau kamu cemerlang, akan tambah gaji. Belum tentu. Kita dah cemerlang pun, dia cakap tak cemerlang lagi. Tapi bila Allah yang berjanji, kalau kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Wala in kafartum. Tetapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat berat, amat pedih.
Itu tentang syukur. Yang kedua tentang sabar. Sabar, syurga Allah ada satu pintu namanya babus sabar. Babus sabar, pintu orang-orang yang sabar. Kerana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Disebabkan kamu bersabar. Firman Allah ini sebenarnya dia bermula dengan apabila masuknya orang-orang yang sabar ke dalam syurga melalui babu sabar, pintu sabar. Maka para malaikat berdiri semuanya di setiap penjuru syurga untuk menyambut kedatangan ahli-ahli sabar masuk ke dalam syurga. Lalu mereka mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Tuan puan sekalian, kita kena berada di kalangan ahli syukur atau ahli sabar. Ahli syukur, ahli sabar, dua ni je. Jangan duduk di tengah-tengah sampai kita tak pasti kita berada, kita hidup pada hari ini, saat ini, ketika ini, dalam situasi yang mana sehingga kita tak dapat pahala. Sabar pahala, syukur pahala.